Nah, pantauan pertama nih ada seorang pedagang durian yang ditipu oleh seorang yang berpura-pura membeli dagangannya nih lur. Ada 64 buah berhasil dibawa kabur. Hai bang, bang, buntu, buntu lu bro. Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Seorang pedagang durian di Kota Jambi ditipu oleh seorang pria yang berpura-pura membeli duriannya. Pada Rabu 12 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan membawa ambung keranjang yang ditaruh di motornya, pelaku tersebut berpura-pura akan memborong durian pedagang layaknya pembeli. Korban yang tidak menaruh curiga kemudian langsung membantu pelaku untuk memasukkan duriannya ke dalam ambung milik pelaku. Sebanyak 60 buah milik korban yang sudah dimasukkan dalam ambung tersebut kemudian berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Iwan, pedagang durian yang menjadi korban ini menjelaskan, setelah menyusun durian tersebut, pelaku meminta korban ikut dengan dirinya untuk mengambil uang di rumahnya yang berada di kawasan Tugu Jua. Belum lama korban hendak mengambil helm untuk ikut, pelaku pun langsung kabur menggondol puluhan durian tersebut. Bapak, kalau kayak gitu, kata dia kan. Sudah, saya muatin kan, masuk keranjang durian tadi. Sudah masuk keranjang lah, dihitung sekitar 60 biji. Saya mau terkejar, bang, mana duriannya? Bang, duriannya kita ambil di Tujuang, be. Jadi, rumah saya dekat situ juga, saya ngerti di situ. Iyalah, saya bilang kan. Sudah tuh, saya punya motor dulu, bang. Pas saya baru sampai dekat gas, depan warung ini, jalan sudah kabur. Kerugian 600 ribu. Atas hal ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp600.000. Korban tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat menyesali perbuatannya. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.